Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau jalan-jalan nih. Kita jalan-jalan ke mana ya? Agak panas. Bosan slogan mulu. Paling Serang kali ya. Kita nonton Serang aja yuk. Muter-muter Serang. Kita jalan-jalan Serang sembari manasin ini motor. Ini motor nggak pernah dipakai sih, jarang dipakai. Let's go. Cuaca lumayan panas tuh. Edisi gabut. Kalau videonya goyang-goyang mohon maaf ya, soalnya yang namanya di jalan ini beton, betonnya tuh jalannya nggak rata, namanya beton ya, beda nggak kayak aspal. Wih, pasir. Kita ke alun-alun Serang. Oke, kita ke alun-alun Serang. Jalan-jalan ke alun-alun Serang. Jadi si gabut.
Itu ada dua apa, dua bulan dalam setahun kita bisa merasakan kawan saya mengalah gitu, karena dia merasa ya udahlah, merasa salah. Sebenarnya sih di saat kerja tersebut saya sedang menyelamatkan karyawan saya gitu, untuk tidak coba mengalah lah, kita bertahan karena kita benar gitu lah. Tapi ya karyawan saya di situ merasa terjepit dan seperti terintimidasi lah gitu ya. Jadi secara psikologis udah nyerah dulu aja udah. Tapi ya itu tadi apa si customer tadi ganti HP atau uang harga HP-nya gitu. Nah, ya nggak bisa lah. Biar bongkar tetap aja namanya itu jadi HP bekas, otomatis harganya juga jadi harga bekas yang kalau nggak salah jadi dari harga 1.100.000 kalau nggak salah apa 1.200.000 itu kena setengahnya, kalau nggak salah 1.200.000 kena setengahnya jadi 600.000 itu. Akhirnya ganti 600.000 masalah pun clear. Ya ini sih terkait LSM atau enggaknya, ya kita belajarlah dari kesalahan apa, terutama untuk diri saya sendiri. Ketika menangani paket